Ulama dia baca kitab, dia mengaji, maka kita boleh ambil contoh ulama sebab Nabi dah tak ada. Tapi ada orang tuan-tuan, saya pernah ditelefon, "Assalamualaikum ustaz, ustaz duduk mana?" Saya kata, "Saya kereta pancit." "Kereta pancit kat mana?" "Dekat RNR Gurun." Waktu malam ni tak boleh ceramah. Dia boleh telefon saya, "Ustaz, ustaz pun tayar pancit tu." Oh, kurang ajak tu. Dia ingat saya berdia. Dia boleh tanya, "Ustaz pun kereta pancit?" Maksud dia, ustaz ni tak ada kereta pancit lah. Mesti kereta tak pancit, tak pernah demam. Dah, kita pun makhluk biasa, macam orang lain. Maka ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 9 ayat yang atas nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebagaimana orang lain seluruhnya wafat. Baginda merasakan kematian dan bergelut dengan sakaratul maut sebagaimana orang lain juga merasakannya. Kita kena faham, Nabi ni sama dengan kita, cuma dia maksum aja. Allah pelihara dia daripada melakukan dosa. Dan dia dijaminkan syurga. Dia pun macam orang lain. Contohnya ayat Quran, bila Nabi SAW pergi ke pasar, Nabi SAW makan, minum. Maka orang Arab tanya, "Ma li hadzal rasul?" Apalah rasul ni? "Ya'kulut ta'am." Nabi ni makan. "Wa yamshi fil aswaq." Nabi berjalan di pasar-pasar malam. "Laula unzila ilaihi al-malak." Kalaulah turun kepada kami malaikat, "fayakunu ma'ahu nazira," memberi peringatan macam ni, barulah mereka nak ikut. Mereka nak tuan-tuan malaikat turun. Mereka tengok Nabi ni orang macam kita. Buat apalah Nabi ni? Kan, sepatutnya malaikat. Kalau malaikat, malaikat dia tak tidur. Malaikat dia tak makan, malaikat dia tak bersama dengan isteri, dia tak kahwin. Malaikat dia tak ada anak. Maka Allah turunkan, Allah jadikan Nabi ni, Nabi Muhammad sebagai apa? "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Contoh. Sebab tu tuan-tuan, Allah jadikan Nabi ni sebagai contoh kita. Macam mana Nabi makan, kita boleh tengok Nabi makan macam tu. Macam mana Nabi tidur, kita boleh tengok, oh Nabi tidur macam ni. Macam itulah, bila Nabi tak ada, fal amsalu amsal. Kita ambil ulama-ulama sebagai contoh. Ulama dia baca kitab, dia mengaji, maka kita boleh ambil contoh ulama sebab Nabi dah tak ada. Tapi ada orang tuan-tuan, saya pernah ditelefon, "Assalamualaikum ustaz, ustaz duduk mana?" Saya kata, "Saya kereta pancit." "Kereta pancit kat mana?" "Dekat RNR Gurun." Waktu malam ni tak boleh ceramah. Dia boleh telefon saya, "Ustaz, ustaz pun tayar pancit tu." Oh, kurang ajak tu. Dia ingat saya berdia. Dia boleh tanya, "Ustaz pun kereta pancit?" Maksud dia, ustaz ni tak ada kereta pancit lah. Mesti kereta tak pancit, tak pernah demam. Dah, kita pun makhluk biasa, macam orang lain. Maka ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan, dia sembahyang sehingga bengkak kaki dia. Dia bangun malam, sembahyang malam bagi dia wajib. Kita sembahyang malam bagi kita sunat. Kan, siapa bangun, pahala dia cukup besar. Tapi Nabi sembahyang malam wajib. Dia sembahyang sehingga saya datangnya Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kamu ni jamin syurga? Kenapa bangun sembahyang sampai bengkak kaki-kaki kamu?" Dia kata, "Tidakkah aku ini bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kepada aku?" Sebab tu tuan-tuan kena ingat, apa yang Tuhan bagi kita di dunia ni bukan kerana dia saja-saja bagi. Tuhan bagi kita di dunia ni apa yang ada supaya kita ni ingat dia. Tuhan jadikan laut. Di dalam laut tu ada apa? Ada ikan. Kita makan ikan tu supaya Tuhan nak bagi tahu kat kita, "Wei, makan ikan, ingat aku." Tapi kita makan ikan tak ingat dia. Tuhan bagi kita ni, ni tumbuh-tumbuhan ni, ada sayur, ada macam-macam, ada buah-buah, makan-makan, rasa manis. Oi, dia kata, "Ingat aku." Tapi kita lupa dia. Tuhan buat apa dalam dunia ni untuk apa? Ma'rifatullah, untuk kita ingat Allah. Allah jadikan kita, tuan-tuan, kenderaan yang ada tu, kita naik pergi mana, menunjukkan apa? "Wahai manusia, aku bagi kemudahan dekat kamu tu, ingat aku." Tapi kita tak ingat juga, tuan-tuan, lupa, lupa Allah. Allah jadi segala-galanya. Allah jadikan angin sejuk ya. Tuan-tuan ingat tak? Komplain tak? Panas. Tuhan bagi angin. Angin tu sejuk kita.
Supaya apa? Ya Allah, Tuhan bagi angin sejuk. Ingat Allah yang menjadikan angin. Tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Nabi ni Tuhan utuskan untuk apa? Untuk kita ni kenal Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji bab-bab fiqah, pertama sekali mereka akan hurai Awaluddin Ma'rifatullah. Awaluddin. Sebab tu ada orang anak nama Awaluddin. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Kenal Allah dulu. Sebab tu anak kita yang kecil-kecil macam ni, ajar kenal Allah. Kita anak-anak kita yang macam ni kenal apa? Kenal apa? Kenal handset. Kenal? Bagi handset dulu. Pegang-pegang handset, senyap. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia kenal Allah, tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, bila kita kenal, kita nak buat apa pun kita akan rasa Allah ada. Itu pentingnya Awaluddin Ma'rifatullah. Sebab tu Nabi diutuskan ni macam kita juga. Sebab dia akan rasa kematian. Rasa kematian tu sebagai contoh pada kita, diriku sebagai tebusan kepada kuburku. Di dalamnya terdapat ketenangan dan ketenteraman. Apa maksud ulasan di sini? Menunjukkan bahawa mati ni bagi orang yang beriman satu ketenangan bagi dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dikasihi sekalian, kita kena ingat, orang kafir mereka akan mati. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok, orang kafir ni mati kadang-kadang mudah daripada orang Islam. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan akan baca dalam kitab ni. Orang kafir kalau masa hidup di dunia ni, dia pernah buat baik. Contohnya dia pernah sedekah. Dia pernah, ya, dia bantu orang. Dia pernah buat baiklah. Allah subhanahu wa ta'ala adil tak adil, masa mati ni Allah akan mudahkan. Mudah macam mana? Dia tak akan tuntut di akhirat esok. Aku pernah baik masa hidup dunia. Tapi Allah kata, masa mati aku mudahkan kamu. Selesai. Tapi orang yang beriman, masa hidup dia adalah buat dosa sikit-sikit, Allah akan matikan dia susah sikit. Susah tu macam mana? Untuk kifaratkan dosa yang dia buat, yang sikit-sikit ni. Jadi esok di akhirat esok, tak ada dah dosa tu. Jadi kalau ada di kalangan orang yang Islam, dia tengok nampak mati, nampak susah sikit, Allah nak buang tu dosa-dosa yang sikit-sikit tu. Jadi bila esok di akhirat esok, kita dah tak ada dah. Yang dosa-dosa kecil tu, yang dosa kita tipu orang, kadang-kadang buat zalim dengan orang, kadang-kadang kita adalah benda-benda yang kecil hati orang. Jadi Allah bagi susah sikit. Mati sakarat tu susah sikit. Bila susah sikit, maka dia akan keluar air matanya. Keringatnya akan mengalir. Menunjukkan dia malu dengan Allah. Dia malu, dia buat dosa, ya Allah, tiba-tiba Allah matikan susah sikit, Allah ampun dosa dia. Maka keringat dia akan keluar, peluh dia keluar. Peluh keluar, kata ulama, ialah hamba Allah ini malu kepada Allah dengan dosa yang dia buat, Allah ampun dosa dia. Air matanya akan mengalir. Itu orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Matanya akan melihat, matanya akan terbuka. Dia akan tengok amalan ini, roh dia keluar. Itu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, bagi orang beriman, kesenangan dan ketenangan. Sebab tu kita jangan takut kepada kematian, sebab dia pasti datang. Kita anggap kematian itu akan datang dan jadikan ketenangan untuk kita. Sebab lepas tu tak ada mati dah. Mati sekali je, lepas tu tak ada dah. Bila mati sekali tuan-tuan, lepas tu kehidupan yang abadan abidin, kekal abadi. Yang ni yang kita nak rebut ni tuan-tuan, yang tak ada dah. Jadi kematian juga menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sunat tambah. Bila saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Bila kita sebut, maka man salla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyara. Bila saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tambah. Sebab apa? Itu selawat. Selawat malaikat dan para, dan Allah akan selawat kat kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani sakaratul maut, baginda mengambil bajunya lalu menutupi wajahnya, ambil baju tutup. Sedang keringatnya bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Peluh dia keluar. Menunjukkan tuan-tuan, ini tanda orang yang mati husnul khatimah. Ketika itu baginda membaca, apa baca dia? Allahumma inni ala sakaratil maut. Allahumma hawin alayya sakaratil maut. La ilaha illallah. Inna lil mauti lisakarat. Innal mauti lasakarat. Dia kata apa? Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Nabi dia tak cakap Melayu. Nabi dia keturunan Quraisy. Bila keturunan Quraisy, dia cakap Arab. Kita tak boleh Arab, Melayu lah.
Kan? Hampir Melayu lah. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut yang aku hadapi ini. La ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian pasti mengalami sakarat. Setengah kata ulama dalam Sahih Bukhari, Nabi ambil ayak ni, air. Nabi celupkan tangannya, Nabi sapu sampai ke dadanya. Nabi kata apa? Innal mauta la sakarat. Sesungguhnya mati ni ada sakaratul maut. Rafiqul a'la, Nabi sebut. Rafiqul a'la, wahai Tuhan yang paling tinggi. Ha, tu. Dan setengah kata Nabi sebut umati-umati, yang tu ada khilaf. Ha, tapi Rafiqul A'la memang Nabi sebut. Nabi sapukan air ke mukanya sampai ke dadanya. Nabi sebut Rafiqul A'la, Tuhan paling tinggi. Itu doa Nabi. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa hati ni keras, tuan-tuan tahu saya sebutlah bulan lepas. Di antaranya orang yang susah menangis. Nak tahu hati keras ni susah menangis. Bila susah menangis, nak lembutkan hati, pergi ziarah orang yang nak mati. Ha, pergi ziarah, tengok dia. Bila tengok dia, Nabi dalam dalam Al-Azkar, Imam Nawawi. Sebab tu kalau kita mengaji ni tuan-tuan, lama-lama nanti kita akan tahu. Tuan-tuan, kita mengaji ni, kita Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i, pendapat yang paling rajih, maksudnya pendapat ni kuat, ialah kita ambil daripada Imam Nawawi. Faham tak? Imam Syafi'i, apa hukum saja, kebanyakan Imam Nawawi yang merajihkan kan, akan ulama Imam Syafi'i. Kita jangan pula kata Imam Syafi'i, kita ambil imam-imam yang lain yang bukan mazhab Syafi'i, dia jadi berbalah. Sebab tu bila kita mengaji tuan-tuan, kita kena faham. Kalau boleh ambil Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi ni, dia mengumpulkan istinbat hukum semua ulama Syafi'i. Kadang-kadang kalau kita mengaji ni, kadang-kadang ustaz tu datang, kita ambil Imam Al-Albani. Imam Al-Albani ni dia tak ada mazhab. Ibnu Taimiyah dia tak ada mazhab. Dia tak ambil mazhab. Kita ni pegang pada Imam Syafi'i, kita ambil pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi tuan-tuan dalam kitabnya Al-Azkar, bila kita melawat orang yang sakit, orang yang dekat nak mati, tuan-tuan pertama cakap, jangan sebut keaiban dia. Faham tak? Maksud dia, pergi ziarah, sebut yang baik. InsyaAllah. Nampak sihat lah tu. Ha, tu. Walaupun dari sikit psikologi, kita tahu dah. Mulut sebut sihat, tapi hati kita tahu tak? Nak mati ya ni. Tapi jangan sebut. Sebut yang baik. InsyaAllah. Sihat lah. Nampak muka merah. Itu cara dia jarah orang yang sakit. Kadang-kadang, macam mana nak buat? Tengok dia nampak macam nazar. Pegang kaki dia. Pertama, kaki dia akan sejuk. Kita akan kata, InsyaAllah. Sihat ni nampak macam elok lah. Sebenarnya kita tahu dah dia nak mati. Tapi sebut yang baik. Di antaranya, Imam Nawawi dia suruh kita berdoa kepada orang yang sakit. Di antaranya apa? Allahumma rabban nas. Pernah dengar doa ni? Allahumma rabban nas izhabal ba' ishfi wa anta syafi. La shifa illa shifa'uka la yughadiru saqama. Doa, doa kepada orang yang sakit ni. InsyaAllah tuan-tuan. Satu lagi, Imam Nawawi kata, dia kata apa? As'alullahu al-azim, rabbal arshil azim, anta yashfika. Ni, siapa yang mendoakan ini, dia sebut ini. An'adi maridhan lam yakhdur ajaluhu, faqala indahu sab'a marat. Baca 7 kali. Apa dia? As'alullahu al-azim, rabbal arshil azim, anta yashfika, illa aafahu, aafahu Allah subhanahu wa ta'ala, min zalikal marat. Sesiapa yang menziarahi orang sakit. Sebab ziarah orang sakit ni lembut hati kita tuan-tuan. Kita akan tengok, ya Allah, aku pun satu hari akan rasa ni. Sebelum datang ajalnya, kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali, sab'a marrat. Apa dia? As'alullahul azim, rabb arshil azim, ay yashfika. Siapa yang sebut ini? Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arasy yang agung, yang akan menyembuhkanmu, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Tentu ziarah orang yang sakit ni, kita baca tu, Allah akan sembuh penyakitnya. Kecuali penyakit yang tak ada ubat. Penyakit tak ada ubat apa? Mati. Mati tak ada ubat. Ha, sebab tu, itu nak lembutkan hati kita. Disebut di sini, dia kata. Kemudian baginda bersabda, La'anallahul yahud wal nasara ittakhazu kubura anbiya'ihim masajida. La'an Allah, saya sebut kan, jangan sebut mal'un kepada orang lain. Mal'un ni hanya khas kepada iblis. Iblis disebut mal'un. La'ana ni dilaknat. Sesungguhnya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara.
kerana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kubur nabi ni, nabi mereka masjid. Sebab tu kalau tuan-tuan pi dekat Palestin, ada 9 kubur para nabi, tuan-tuan akan tengok kubur Nabi Daud, atasnya masjid. Kubur Nabi Harun, atasnya masjid. Kubur Nabi Ibrahim, atasnya masjid. Itu orang Yahudi buat sebab dia nak puja tuan-tuan. Menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid. Aisyah radhiyallahu anha cuba meru'yah menjampi baginda dengan membaca Al-Falaq, An-Nas. Namun baginda bersabda, ni di saat nabi nak mati ni, bali rafiqul a'la, dia suruh yang sangat ku harap ialah rafiqul a'la. Baca ru'yah ni tuan-tuan untuk gangguan-gangguan. Sebab tu orang yang dekat-dekat nak mati ni tuan-tuan, dia akan didatangi tuan-tuan oleh dua syaitan menyerupai. Pertama, dia akan datang dengan mak, rupa mak kita. Sebab tu kita mengaji ni tuan-tuan, minta jauh daripada ni gangguan ni. Dia akan datang rupa mak kita. Maka rupa mak kita ni, dia akan goyangkan buah dadanya. Wahai anakku, susu inilah yang kamu minum. Ni dicerita dalam kitab. Susu inilah yang kamu minum. Kalau kamu nak macam mak, kamu ikutlah Yahudi. Kita pun tengok-tengok mak kita. Tuan-tuan, bila kita mengaku aja, habis. Kemudian dia datang pula seperti ayah kita. Wahai anakku, kalau nak ikut ayah, ikutlah Nasara. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita bacakan ru'yah untuk mereka, orang yang di saat sakarat. Kalau tak boleh sangat, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebab tu kita kalau nak sembahyang pun, nak buang pada gangguan, disunatkan kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Lepas iqamat ni tuan-tuan, mengikut apa nama pendapat Imam Syafi'i ni, kita kena buat sunat sebelum nak sembahyang kan. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati 'alal falah, qad qamatus salatu, qad qamatus salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau nak sembahyang seorang-seorang kakak abang, kalau boleh iqamat jangan lupa, sebab pahala dia cukup besar. Dan kemudian barulah bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Salli fardal maghribi salasa ruk'atin, ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. InsyaAllah syaitan akan lari. Gangguan-gangguan. Sebab tu nak khusyuk sembahyang, kena jaga daripada awal. Awal mesti sempurna. InsyaAllah dia akan khusyuk. Awal daripada sempurna, maksudnya wuduk dia, niat datang ke masjid kena sempurna. Kemudian berdiri dia dengan sempurna, InsyaAllah tuan-tuan akan rasa kesedapan dalam sembahyang. Kena sempurna semua tu. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW disebut sini, ketika diru'yah tuan-tuan, dia baca apa? Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Nabi kata balir rafiqul a'la, aku nak minta Tuhan yang tinggi. Maksudnya tak ada gangguan syaitan lah. Maksud rafiqul a'la ialah kehidupan abadi dan kenikmatan yang abadi. Rasulullah SAW sudah bosan dengan dunia dan jenuh dengan pelbagai selok-beloknya. Oleh yang demikian, baginda telah menginginkan kematian. Hal ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Sebab apa? Nabi tuan-tuan, umur meninggalnya 63 tahun. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah semua, hitung umur kita berapa sekarang. Saya 49, kalau mati 63, lagi 14 tahun. Agak-agak 14 tahun nak buat ibadat tu, saya ni jamin masuk syurga tak? Allah, dengan keadaan hidup yang 63 tahun, ada 14 tahun lagi buat ibadat, agak-agak boleh masuk syurga tak? Ingat, kita boleh masuk syurga bukan dengan ibadat kita, tapi dengan rahmat Allah. Sebab tu kita buat ibadat ni, tanda kita syukur. Jadi dalam masa 14 tahun ni tuan-tuan, saya nak tanyalah ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, kita sembahyang khusyuk tak? Sembahyang khusyuk tak? Tanyalah. Contoh sembahyang ni sepenuh masa khusyuk tak? Allahu Akbar tu, hati tu dengan Allah lah. Ada tak? Jangan nak bohong lah. Sama dengan saya. Bila angkat tu mula khusyuk, nanti dia pergi merata. Betul tak? Bila pergi merata, kita kena jaga balik. Kena tarik balik. Sebab kita ni manusia biasa. Saya nak tanya, dengan sembahyang, dengan tak khusyuk, dengan ibadat kita kurang sedekah ni, agak-agak kita boleh masuk syurga tak? Boleh dengan rahmat Allah. Yang penting, jangan sekutukan dia. Jangan sekutukan dia. Kalau ada di rumah kita ni masih ada tangkal-tangkal, duk percaya benda-benda hak karut tu, tolong buang.
Tak mau, tak mau, tak mau. Ada di rumah kita kan, saya ingat dulu duduk di kampung. Kampung kami dulu, di depan pintu ni, dia orang akan letakkan ladam kuda. Sini tak ada kan, orang USJ tak ada. Ladam kuda. Saya tanya, pakcik tu kenapa ada ladam kuda? Dia kata, ni bila ladam kuda ni ada, rumah ni akan dijaga daripada gangguan. Saya tanya, pasal apa? Nanti kalau orang nak masuk ke ataupun curi nak masuk, dia nampak macam kuda nak kena terajang. Kuda terajang. Saya kata kalau dia terajang pakcik macam mana? Kalau ada macam tu, buang-buang. Satu lagi. Dulu-dulu-dulu. Kalau anak menangis, kan? Tahu tak mereka buat apa? Mereka gantung tali kasut. Zaman-zaman dulu lah, tali kasut. Tahu tak kenapa? Tahu tak? Tak tahu apa ni teruk aku. Dulu percaya tali kasut ni bila gantung, dia akan hilangkan cacing dalam perut. Apa sangkut cacing dengan tali kasut tu? Kepercayaan orang dulu. Satu lagi dia pakai tangkai tau. Dia tulis ayat Quran apa semua ni. Kemudian dia lipat-lipat, dia gantung ni. Untuk bagi jadi kebal. Siapa percaya macam ni, tuan-tuan, mati dah susah. Kalau boleh buang. Sebab amalan kita belum tentu untuk jamin syurga. Tapi kalau ada syirik kepada Allah, lagi teruk. Sebab tu tuan-tuan, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Yang syirik tu buang. Oh, benda-benda yang kurafat ni kan, tolong, tolong, tolong kita hindarkan. Sebab takut nanti Allah tak mau terima akan apa yang kita buat masa hidup kita. Sebab tu menjelang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, putranya Aisyah radhiyallahu anha menghampirinya. Ni Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan kena ingat tau, Sayyidina Abu Bakar ialah bapa mertua Nabi dan sahabat Nabi. Sayyidina Aisyah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Nabawi, rumahnya di tepi tu. Kemudian kamar dia, kamar Nabi SAW. Nabi di kebumi. Lepas Nabi tuan-tuan, belakang dia ialah Sayyidina Abu Bakar, bapa dia. Masa Sayyidina Abu Bakar kebumi di belakang, Sayyidina Aisyah tuan-tuan, kubur dia dengan bilik dia, dia tak bubuh ni. Dia tak bubuh tirai. Dia tak bubuh tirai. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ialah bapa dia. Ingat tak? Dia tak bubuh tirai. Ketika mana tuan-tuan, Sayyidina Umar nak mati, dia minta, wahai Aisyah, boleh tak? Bila aku mati, kebumikan dalam kamar kamu. Maka diterima. Bila mati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dikebumi di belakang Sayyidina Abu Bakar. Bila kebumi belakang Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidatina Aisyah tutup. Tuan-tuan tengok, dia jaga kehormatan dia walaupun di bawah tu mayatnya. Patutnya mayat buat apa tidak? Bukan dia tahu, bukan dia tahu. Tapi dia jaga tuan-tuan kehormatan dia. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab bukan mahram dia. Walaupun ni nak mati dah, dia tutup tirai juga. Jaga tuan-tuan aurat dia. Ha, sebab tu kalau boleh makcik-makcik, jaga aurat kita. Sebab orang perempuan ni kalau dia boleh jaga aurat dia, dia jamin syurga Allah. Kadang-kadang duduk di rumah kan, isteri, suami datang sini mengaji, dia sidai baju. Kadang-kadang tudung tak pakai. Ingat, bila dia tudung tak pakai, walaupun suami mengaji ni hebat, kalau suami tak tegur, suami juga dapat dosa. Ha, sebab tu jaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan. Aurat jaga. Satu lagi dengan adik ipar. Adik ipar kita. Dengan adik ipar kita, kita buat tak kisah aja, kan? Tudung pun tak pakai, tolong jaga. Kadang-kadang orang perempuan ni, umur 60. Dia kata 70. Saya tua dah, tak apa. Jangan. Tutuplah. Kecuali kalau umur memang uzur sungguh, kan? Nak tengok pun tak steam dah. Tengok pun tak berkenan dah. Boleh bersalam dengan kita. Tengok pun tak nampak ni lah, tuan-tuan. Boleh. Syarat dia memang dia tak ada nafsu dah. Orang perempuan ni bila niat 80, dia tak ada dah. Tapi orang lelaki jangan. Saya 80. Tak apa, salam dengan saya. Jangan. Orang lelaki walaupun umur 80, bendera dia okey lagi. Jangan duk salam-salam dengan pakcik tua-tua ni. Tuan-tuan, bahaya. Tapi orang perempuan, kalau umurnya uzur sangat, boleh kita salam. Ada pendapat kata boleh. Sebab dia memang tak ada nafsu dah. Tapi orang lelaki jangan. Itu beza dah. Kena faham betul-betul. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di segi hukum tuan-tuan. Sayyidina Aisyah tadi dengan Sayyidina Abu Bakar, tengok. Dia kata,
Putera Aisyah menghampirinya ketika Sayyidina Abu Bakar mati. Nak mati. Duduk di sebelah kepala ayahnya sambil menangis. Sambil teriak. Dia berkata, wahai ayahku, sungguh benar apa yang dikatakan orang-orang terdahulu. Demi umurmu, kaya tidak bermanfaat kepada seseorang jika sesuatu ketika nafasnya telah menyesak di dadanya. Tuan-tuan tengok. Orang yang ada anak yang salihah, dia akan sebut apa? Ya abati, wahai ayahku. Sebab tu ayah kita ni sebut nama elok-elok lah. Ada yang sebut Abuya, okey lagi. Ada yang sebut, kita ni kadang-kadang orang perempuan ni, bila dah naik umur ni, suami kita, kita sebut apa? Abang tu kira okey lah. Kadang-kadang ayah hang. Tu pergi ambil dekat ayah hang. Kalau Kelantan, ayahmu. Kalau perempuan, makmu. Makmu, mak, kadang-kadang panggil ayah. Ayah. Saya nak tanya, yang tu ayah ke suami dia? Dia panggil ayah tu ya. Ayah, ni ayah. Tengok ni anak. Ayah ke suami dia? Suami dia. Kalau suami dia sebutlah abang lah. Betul tak? Abang, ni tengok anak. Jangan duk panggil ayah. Ayah hang. Ayah hang main tengok tak? Ni, ayah hang. Ayah tak apa? Sebutlah suami kita. Betul tak? Jangan sebut nama sudah. No sebut nama. Mat. Dia tengok suami dia keluar. Tu nampak sangat kurang ajar. Sebutlah abang ke yang menghormati suami kita. Kalau boleh jangan sebut nama dia ataupun sebut ayah ataupun sebab itu suami kita. Banyak ni dia sebut apa? Alah apa lah? Habi-habi. Kan? Habi-habi. Habi tu maksud apa? Adik-beradik babi ya? Kan? Habi tu maksud apa? Saya pun tak tahu. Habi tu maksud apa? Suami ya? Habi-habi dia tu. Habi. Oh, husband. Oh, daripada habi. Oh, mana aku tahu. Kalau maksud suami dia tak faham. Tapi kalau boleh, sebut yang elok. Tengok sini, disebut kan. Wahai ayahku, dia hormat. Tuan-tuan. Dia kata apa? Umur ni kaya ke manfaat? Tak ada manfaat dah. Telah, jika suatu ketika nafasnya telah menyesak di dada, tak ada manfaat dah umur ini. Syair ini ditujukan kepada Hatim At-Ta'i, di mana kedermawan dan kebaikan hatinya sudah tidak berguna. Tuan-tuan tahu tak Hatim At-Ta'i ni apa dah? Hatim At-Ta'i ni seorang kafir. Tapi dia rajin tolong orang. Ketika dia mati, anak dia datang jumpa. Ya Rasulullah, bapa aku ni tak jin tolong orang. Macam mana? Maka Nabi kata, apa yang dia buat, dia dah dapat. Rupanya dia duk tolong orang tu, dia nak puji. Dia nak pujian. Memang orang puji sungguh. Hatim At-Ta'i. At-Ta'i ni seorang yang banyak menderma, membantu orang ni, orang ni. Maka hidup dunia ni orang puji dia. Maka Nabi kata, apa bapak kamu buat, dia dah dapat. Memang dapat pujian. Harta yang kita tinggal. Maka inilah syair yang dituju kepada Hatim At-Ta'i. Memandangkan dia tidak mempersiapkan dirinya menghadapi kematian sepanjang hidupnya. Karena itu anaknya yang bernama Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah. Tengok cerita dia. Ya Rasulullah, ayahku sentiasa menjamu tetamu bagi makan orang. Membantu orang ramai, bantu orang ramai lagi. Selalu menolong kesusahan orang lain. Punya dahsyatnya. Adakah semua itu memberi manfaat di sisi Allah? Ada tak bagi manfaat? Rasulullah SAW menjawab, La. Kita mengaji bahasa Arab ni maksud La apa? Tidak. Inna abaka talaba syai'an fa asabahu. Tidak, sebab ayahmu melakukan semua itu bukan kerana Allah. Dia hanya memperolehi balasan di dalam dunia saja. Maksud apa? Dia buat derma bantu orang tu supaya orang puji dia. Bagus Ustaz Abdullah Khairi tu, rajin bantu orang. Maka dia akan dapat pujian di dunia. Maksud dia apa yang dia buat memang dapat semua puji. Tu yang nak ikhlas ni bukan senang. Nak ikhlas ni bukan benda yang senang. Entah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qadinna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi semua amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Maksud dia tak ada apa kerana tak ada keikhlasan. Makna syair tersebut, demi Allah, kekayaan, pangkat dan kedudukan tidak akan memberi sebarang manfaat jika nafas sesak di dalam dada, atau jika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, atau jika sakaratul maut telah menjelma. Maksud dia apa? Bila nyawa saya sebut sampai di sini, maksud dia gharah-gharah. Masa tu tak guna dah.
Tak guna dah apa yang kita di dunia ni. Mendengar syair itu, Abu Bakar menoleh ke arah Aisyah. Mendengar syair ni, dia tengok ke Aisyah. Dan berkata, wahai puteriku tercinta, janganlah kamu mengatakan seperti itu, tapi katakanlah, ngok dia baca pula ayat Quran. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ha, sakaratul maut ni akan datang. Walaupun kita lari. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, ahli keluarganya mencari harta peninggalannya. Bukankah dia seorang khalifah yang dunia berada di dalam genggaman tangannya? Namun ternyata mereka hanya menemui seekor baral betina dan dua helai pakaian. Lebih menyedihkan lagi, Abu Bakar berkata menjelang kematiannya, kafanilah aku dengan sehelai bajuku, sementara baral betina dan baju yang satu lagi serahkan kepada Umar bin Al-Khattab. Pesan Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah, semoga kematianmu tidak sesukar seperti aku hadapi ketika itu. Sebaik saja baral betina dan sehelai pakaian itu diterima oleh Umar Al-Khattab. Dia duduk sambil menangis dan berkata, sesungguhnya kamu telah menyusahkan para khalifah setelah kewafatanmu, wahai Abu Bakar. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan, masa dia memerintah tu, Allah, dekat-dekat Sayyidina Umar suku dunia dah di bawah pemerintahan Islam. Kira Sayyidina Abu Bakar ni nak masuk dah dekat-dekat suku. Sayyidina Abu Umar sampai suku dunia dah. Dikatakan sampai Samarkand. Siapa yang pernah pergi Samarkand, tuan-tuan tahulah. Di sana ada Imam Bukhari, Imam Tirmizi ada sana lah. Imam Abu Layth Samarkandi. Nu sampai sana tu, nak terbuka dah. Sayyidina Umar tu nak buka dah dekat Sepanyol tu. Tariq bin Ziyad. Punya dahsyatnya. Sayyidina Abu Bakar masa tu dekat-dekat dah suku dunia dah. Tetapi dia mati tuan-tuan, tinggal seekor baral. Tuan-tuan pernah tengok tak baral tu apa? Baral ni, dia adik pada Khaldai. Dekat-dekat dengan Khaldai. Dia bunyi macam mana? Tuan-tuan pernah dengar bunyi tu? Pernah dengar tak? Dengar dia bunyi. Sebab saya duduk belah lah ni. Baral tu. Dia, mahat tapi saya ada. Dia kecil lah. Tapi kuat. Orang utara kata kuat nak mampu. Tapi tak mampu lah baral tu. Memang kuat. Kuat nak mampu tu kuat sangat sungguh. Kecil lah. Saya boleh naik. Berat 86 kilo. Boleh naik. Dia bawa. Dia jantan seorang. Bunyi pagi-pagi. Tuan-tuan, kita pun carilah satu lagi baral betina daripada Kelantan. Tuan-tuan, baral pun faham. Bila mai malam tu baral betina, dia bau. Dia pun bunyi. Pagi esok, baral betina tu. Dia bunyi. Dia goyang macam tu. Alah, tuan-tuan, ni bukan bohong betul ya, tuan-tuan. Ni, mutawatir ni, tuan-tuan ni. Rupanya baral betina yang kami bawa tu, dia mengandung. Ha, kira baral ni dia jual orang tempat. Jual cintanya. Baral betina ni. Tak mau, tuan-tuan. Tapi kuat nak mampu. Kuat sungguh, tuan-tuan. Baral itulah yang Sayyidina Abu Bakar tinggal setelah dia mati. Baral tu pula bukan diwaris. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Ingat, dalam hidup kita ni, jangan wasiat tanpa bertulis. Segala harta kita. Faham tak? Kalau ada tanah, tuan-tuan tolong hebah siap-siap sebelum kita mati. Kalau wasiat mulut, maka dia jadi faraid. Tanah ni Kak Long punya. Rumah ni Kak Chu punya. Yang ni Kak Lang punya. Ini. Sebut mulut aja, walaupun ada saksi. Bila mati, jadi faraid. Faham tak? Jadi faraid. Macam mana? Hebah siap-siap. Hebah tu maksud dia, pergi tukar nama siap-siap, bubuh di bawah, aku pemegang amanah. Tanah ni Kak Long punya. Tukar nama Kak Long. Tulis di bawah tu, pemegang amanah. Kita pemegang amanah. Maksud dia, selagi aku tak mati, aku memegang amanah. Jangan tukar terus. Tukar terus nanti takut kalau anak tak soleh, dia hantar kita rumah orang tua-tua. Kata tanah ni saya punya. Tanah kita apa pun tak ada. Buat pemegang amanah. Bila dah hebah tuan-tuan, mati kita mudah. Mudah macam mana? Mudah tak berebut harta anak-anak kita. Ada di kalangan kita bila malam tu, kan kita dah mati, malam tu semua duduk anak-anak kita ni. Pakat bincang. Ada orang kata, apalah, bapak baru ke bumi.
malam tu anak dah bincang dah, berebut harta. Bukan, mengikut tuan-tuan Islam, malam tu kena selesai dah. Bukan berebut harta, malam tu kena selesai dah. Ni, bab-bab ni. Jangan malam-malam tu, oh tengok, punya teruk anak-anak ni. Malam tu dah bincang dah ni. Ni, ah, bapak ni. Baru tanah tak merah lagi. Tuan-tuan, malam tu bincang dah. Okey, ni bapak dah tinggal lah. Ni, harta kita dah hebah dah. Ha, ni macam mana harta tak ni? Kita kena faraid supaya tak ada pertelingkahan. Selesaikan tuan-tuan. Bagi selesai malam tu juga. Esoknya tuan-tuan, katalah kalau boleh lah. Malam tu selesai. Esok katalah mayat nak ke bumi. Anak ni sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni telah meninggallah bapak saya. Tuan-tuan, saya waris yang pertama. Anak yang pertama. Kalaulah ada di kalangan tuan-tuan, bapak saya ni ada hutang dengan tuan-tuan. Tolong datang tuntut dengan saya. Ha, kena sebut. Tolong tuntut dengan saya. Ha, kalau ada apa-apa yang tuan-tuan tak puas hati, tolong berjumpa dengan saya. Saya waris terdekat anak sulung. Tu sebut ketika mayat nak dibawa. Selesaikan hutang-hutang apa semua. Sebab apa? Hutang tak selesai tuan-tuan, roh tak akan naik ke langit. Dia akan terapung. Dia tak akan naik. Orang yang ada masalah hutang. Sebab tu kalau boleh, hutang selesaikan. Ha, kalau tak ni, tuan-tuan tulis surat. Wahai anakku, jika aku mati aku dah hutang dengan Ustaz Abdullah Khairi 2000. Tolonglah selesai. Kalau tak selesai, pergi jumpa dia minta halal. Kan? Bawa, Ustaz, ayah saya dah tak ada Ustaz. Dia hutang dengan Ustaz 2000. Ustaz macam mana? Ustaz dia kata hutang kena bayar. Kita anak kena jelas. Kalau tidak, roh bapak kita tak terangkat ke langit. Kecuali, Ustaz, tolong Ustaz. Boleh kan? Ustaz ceramah pandai. Halal. Boleh aku halal. Tapi, bayar juga 500. Kena bayar juga. Ataupun, Ustaz dia kata, tak apalah, dia pun kawan baik saya. Aku halal. Halal itu clear. Sebab tu anak ketika mayat nak pergi tu kena sebut dah. Kalaulah ada hutang dengan ayah saya, tolong tuan-tuan datang jumpa. Ataupun ada masalah apa tuan-tuan yang tuan-tuan tak puati jumpa. Ha, kalaunya kita jumpa tak? Tak jumpa no. Dia hutang aku 5,000 mati lah. Halal lah. Halal tu tuan-tuan. Tuan-tuan jamin syurga kerana menghalalkan seorang hamba Allah dengan hutangnya kepada tuan-tuan. Pahala cukup besar. Tapi nak halal bukan senang. Kalau 2,000 tak apa. 20,000 agak-agak betul ke? Tapi orang yang boleh halal memang hebat. Sebab tu ditinggalkan hanya seekor keldai. Lagi apa? Dua helai baju. Yang tak tahannya, tuan-tuan, harta ni, kuda apa baral ni, dengan baju ni, satu baju dia suruh kapan? Satu lagi, tuan-tuan, dia suruh bagi kat Sayyidina Umar. Jadi waris dapat apa? Tak ada apa. Tuan-tuan, tak ada apa, tuan-tuan. Ni, mati memerintah hampir suku dunia. Hartanya tak ada apa. Punya dahsyatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Umar bila terima tu dia menangis. Dia kata menyusahkan khalifah selepasnya. Sebab tu Sayyidina Umar ni sentiasa menangis tuan-tuan sebab hati dia lembut. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya khalifah dan pemimpin setelah kamu pasti merasa kesudahan menteladani keberdian dirimu yang menjalankan amanah. Sebab itulah tuan-tuan, apabila Sayyidina Umar dia pegang tampuk pemerintahan, dia tengok apa yang dia warisi oleh Sayyidina Abu Bakar, dia rasa susah bagi dia. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita akan mati. Bila mati, saya sebut tadilah, tolong hebahkan. Ataupun tolong faraid siap-siap. Ataupun nak KWSP, tolong bubuh penama. Jangan tak ada penama, susah nanti tuan-tuan. Dia jadi faraid, bergaduh tuan-tuan, takut. Bila bergaduh, saya nak tanya, anak kita agak-agak dia ingat ke? Kalau ingat tak apa, takut tak ingat kita. Ni suami kita tuan-tuan ni, agak-agak kita mati, suami kita ingat tak? Saya nak cerita satu cerita. Ada seorang tuan-tuan ni cerita. Isteri dia mati. Ketika mayat dimandi tuan-tuan, dia tak tengok. Dia tak mau mandi. Dia buat tak tahu, kata tak apa. Kata Pak Long tolonglah ni, nak mandi dah jenazah isteri Pak Long. Tak apa dia kata. Mak Long hang tu walaupun aku tak mandi jenazah dia, dia tu di hatiku. Oh, hebat. Dia di hatiku. Ketika mana angkat jenazah, letak atas kain kapan, nak tutup tinggal muka. Pak Long mai tengok Mak Long ni. Nak tutup dah.
Dia kata aku tak tengok pun tak apa. Wajah maklum tu di hatiku. Oh dahsyatnya. Siap tutup. Bila siap tutup, pergi semayang jenazah, dia semayang. Ketika kubur, dia tak pergi tengok. Orang-orang masuk dalam kubur, ke bumi siap-siap, panggil. Halong, Maya duduk baca talqin. Tak apa, dia tak baca pun aku doa. Dari jauh, dia kata. Sebab maklum hampa tu di hatiku. Oh, tak tengok tuan. Elok seminggu tak apa lagi. Elok sebulan, dia mula teringat. Bila pula teringat, dia pergi tuan-tuan dekat kubur. Dia doa-doa menangis dia. Mula dia menangis. Bila menangis, dia ambil air, dia siram. Sebab tuan-tuan, kita bila orang yang mati, sunat tanam pokok. Sebab selagi mana pokok itu berhijau, dia akan doa. Sebab tu ulama' Imam Syafi'i ni kata apa? Pokok berdoa, tambahlah kita orang hidup. Lalu doanya sampai. Sebab Nabi pernah letak pelepah tamar yang hijau. Dia kata selagi mana pelepah tamar ini masih hijau, dia mendoakan orang yang dalam kubur. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Al-Azkar, kita baca Quran, lepas baca Quran, kalau nak hadiah kat mak, jangan baca saja. Lepas baca, Ya Allah, pahala yang ku baca ini ku hadiah pada mak aku. Mengikut dalam Azkar, Imam Nawawi kata sampai. Sebut selepas perbaikan yang kita doa. Ataupun selepas kita buat sedekah. Aku sedekah ni, Ya Allah, pahala ni aku nak bagi kat mak aku. Dalam Azkar kata sampai. Jadi dia siram, dia teriak. Tengok-tengok sebulan tuan-tuan, dia pergi ziarah bukan sebulan. Seminggu dua kali, tiap dua minggu sekali. Dua minggu dia pergi ziarah. Dia doa, dia teringat isteri dia. Masa ke bumi tak nak tengok, masa mandi tak nak cium. Allahu Akbar, ni menangis dah. Tengok bulan ketiga, tiap minggu, hari Jumaat pergi ziarah. Doa, siram, doa. Menangis dah. Kan? Tengok-tengok tuan-tuan, bulan keempat, seminggu dua kali. Anak buah ni nak tengok, teruk dah pak saudara kita ni. Apa kata, dia balik daripada kubur, kita offer dia. Cari makna baru. Elok balik-balik, dia pak offer lah. Pangah. Ni apa cerita ni, bulan keempat ni, seminggu dua kali ni, duk pergi ziarah, doa, menangis, siram, kubur ni apa cerita? Apa kata Pak Ngah, kami offer Mak Ngah baru, mau tak kami nak cari? Dan Pak Ngah ni kata apa? Bukan Mak Ngah baru yang hampa nak cari. Dia kata, aku ni, teringat kat Mak Ngah hampa hak lama tu. Aku pergi ziarah tu, bukan apa dia kata. Sebenarnya Mak Ngah hampa ni habak lah kat aku. Dia kata, abang, kalau abang nak kahwin lain, abang bagilah rumput atas kubur tu tumbuh dulu. Rupanya dia duk pergi siram tu, rumput tak tumbuh-tumbuh. Tuan-tuan faham tak? Tu yang dia tak boleh menikah tu sebenarnya. Rupanya dia duk siram, dia teriak, rumput tak tumbuh-tumbuh. Lambat faham dia, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, suami kita ni, dia ingat masa kita hidup. Ya. Masa kita mati belum tentu. Tetapi ingat, tuan-tuan, tetapi kalaulah seorang isteri dia boleh tinggal kebaikan yang menyebabkan suami ingat, dia takkan kahwin sampailah dia mati. Mak saya sakit baru ni cerita tuan-tuan, masuk ICU. Ayah duduk senyap. Orang utara kata kongor, kongor. Tak ada kongor. Kongor ni macam ayam kena penyakit. Tak ada ayam kena penyakit hawa. Hawa dah. Bila kena tu, ayah saya, mak saya duduk ICU senyap. Ayah, pasal apa duduk senyap? Aku dah kata bangun pagi, pi dekat bilik, baju ku dah siap orang setrika. Hari ni tak ada, dia kata. Dia tanya. Tak apa, saya setrika. Tapi hari ni lah, ayah. Dia esok bangun, senyap lah. Ayah, apa? Lalu aku bangun tidur, dia kata. Ada-ada, TO satu, dia kata. Hari ni mak hang duduk ICU. Aku tak makan lagi ni. Dia teringat tu. Dia teringat mak duduk ICU. Sebab tu ada di kalangan tuan-tuan, isteri mati, sebulan lepas tu suami mati. Sebab apa tuan-tuan? Hidup mereka ni satu hati. Sebab isteri tu dia tinggal, suami ingat. Agak-agak kakak itulah, kita mati suami ingat tak?
mati dah orang tua ni. Itu masalah kita. Ha. Buat tuan-tuan, bagi suami ni ingat kebaikan yang kita buat. Allahu akbar. Ni suami kita ni, ada tak benda baik yang dia buat kita ingat? Ada tak? Pagi-pagi dia bangun dah, pergi-pergi ikan dekat aku. Tak ada Pak Long ni, Pak Long Hang ni. Aku nak makan ikan pun susah dah, kata nak pergi beli. Maksud dia ada kebaikan yang dia tinggal. Betul tak? Selalu hari raya dia lah yang beli baju kat aku. Setahun dua kali lah. Sejak Pak Long meninggal ni dia kata, aku beli baju aku suka aku lah. Ha. Ada juga kebaikan yang dia tinggal. Ada tak? Ataupun bangun pagi. Allahu Akbar, selalu pagi-pagi suami aku ni dia akan sapu sampah. Tak ada dah suami aku ni. Ada teringat. Ada kebaikan? Ada tak suami kita tinggal? Tak ada ustaz, apa tak ada, mati awal. Alhamdulillah ustaz. Teruk kita tuan-tuan. Ni tuan-tuan tengok ni, Saidina Abu Bakar radhiyallahu, Saidina Umar. Apa yang ditinggal oleh pewarisnya disebut tuan-tuan lepas itu. Menunjukkan kebaikan. Disebut. Oleh yang demikian, Ibnu Qayyim ni tuan-tuan, kita ambil pendapatnya. Tapi banyak pendapatnya tuan-tuan tak disukai oleh mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendapatnya boleh kita ambil. Dan lainnya menceritakan bahawa pada setiap pagi Abu Bakar keluar mendatangi perkampungan yang terletak di pinggiran kota Madinah dan menyaksikan secara langsung keadaan rakyatnya. Tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar, dia pergi ni. Tengok apa yang berlaku pada rakyatnya. Dia mendatangi seorang perempuan tua yang buta dalam keadaan hidupnya amat memprihatinkan. Dia menyapu sampah. Tengok, ni siapa tuan-tuan? Bukan pengerusi Masjid Al-Falah. Pemimpin suku dunia pergi rumah orang sapu sampah. Allah tawaduknya tuan-tuan. Sapu sampah, memasakkan makanan, masak makanan pula kepada perempuan buta ni. Menyiapkan minuman susu pada perempuan tua yang buta tu. Setelah itu barulah dia kembali lagi ke kota untuk menjalankan aktiviti hariannya. Inilah sifat Abu Bakar As-Siddiq, seorang mujahid besar khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekoran itu Umar Al-Khattab sentiasa mencari Abu Bakar dan memandang dia selalu menghilang diri setiap pagi. Pada satu hari Umar memasuki ke dalam rumah seorang perempuan tua yang sedang Abu Bakar sudah pun pergi kerana telah menyelesaikan tugasnya berbakti kepada perempuan tua tadi. Lantas Umar Al-Khattab bertanya kepada perempuan tua tu, siapakah kamu? Ia menjawab, aku seorang perempuan tua lagi bernasib malang. Suamiku meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Aku hidup seorang diri kerana tidak ada keluarga yang membayai kehidupanku melainkan seorang lelaki yang baru saja keluar daripada rumahku. Umar Al-Khattab bertanya lagi, adakah kamu mengetahui siapa lelaki itu? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak mengenalinya sama sekali. Umar bertanya, apakah yang dia lakukan di sini? Tengok. Ia menjawab, dia menyapu rumahku, menyediakan minuman susu dan menghidangkan makanan untukku. Siapa yang buat tu? Khalifah Islam, Sayyidina Abu Bakar. Sebaik saja Umar Al-Khattab mendengar keterangan perempuan tersebut. Dia duduk sambil menangis kerana terharu melihat amalan seorang khalifah yang luar biasa. Tengok, menangis dia. Ni ada satu cerita, walaupun cerita ni dikatakan tak sahih. Tapi saya nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan ingatlah satu cerita yang banyak dicerita oleh ustaz-ustaz Nabi SAW. Kisah seorang Yahudi buta, ingat tak? Tapi dia dengar kata cerita ni tak sahih. Tapi orang duk cerita, kita ambil aktibar. Nabi SAW tuan-tuan pernah selalu tuan-tuan pergi dekat Yahudi yang buta ni. Bukan saja buta, selalu caci Nabi. Hina Nabi, kutuk Nabi, kata Nabi macam-macam. Tuan-tuan tahulah Yahudi. Lan tarda'an kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia tak suka semua, benci Nabi. Nabi ni dia kata macam-macam. Tapi Nabi ni akhlak dia bagus tak bagus? Lepas sembahyang subuh dia bawa makanan. Dia pergi dekat Yahudi tu, dia ambil makanan tu, dia suap kat mulut Yahudi tu. Tuan-tuan agak-agak lah kalau orang hina kita sanggup buat tak? Kalau saya, jangan tanya. Kalau saya. Tapi Nabi ni, dia bawa makanan, dia suap kat mulut Yahudi ni. Yahudi ni mama-mama telan. Esok pula dia pergi, Yahudi ni kutuk Nabi ni. Mata buta, kutuk, kata Nabi macam-macam. Nabi ni ambil makanan, suap mulut. Satu hari Nabi meninggal. Dia tunggu-tunggu, Nabi tak datang. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan pergi rumah Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, apa amalan yang Nabi buat, aku tak buat. Nabi kata, wahai bapakku, ya abati, apa yang kamu buat, itulah Nabi buat.
Apa yang Nabi buat, itulah kamu buat. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tengok. Sahabat tanya, ada lagi tak? Sayyidina Aisyah tanya, ada satu lagi, wahai bapakku. Di hujung pekan Madinah ini ada seorang Yahudi mata buta. Sayyidina Rasulullah akan bawa makanan selepas solat subuh. Dia pergi suap dekat mulut Yahudi ni. Yang ni kamu tak buat. Sayyidina Abu Bakar kata-kata macam tu daripada Sayyidina Aisyah, terus pergi. Pagi lepas subuh bawa makanan. Tengok-tengok Yahudi tu tuan-tuan duk kata Nabi ni, caci Nabi, kata Nabi macam-macam, mata buta. Dia ambil makanan, dia suap. Tiba-tiba Yahudi tadi, dia ludah. Dia ludah makanan yang disuap oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai pakcik, kenapa luah makanan yang saya suap? Yahudi tu kata apa? Kamu bukanlah lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku. Mana lelaki tersebut? Rupanya mata buta dia tahu. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, tidak, akulah lelaki tersebut yang suap makanan ke mulut kamu. Tidak, dia kata. Walaupun mata aku buta, aku kenal lelaki itu. Kenal macam mana? Dia nak menyuap makanan ke mulut aku, dia akan lenyek makanan sampai halus. Sebab aku tak ada gigi. Dia suap-suap, aku kepam-kepam, aku telan. Kamu tidak, kamu suap seketul-seketul. Aku nak telan pun tak boleh. Mana lelaki tersebut? Tuan-tuan, Nabi baru mati. Sayyidina Abu Bakar bila nak sebut Rasulullah, sebab dia. Pakcik, lelaki tu tak ada dah. Tak ada dah? Pergi mana lelaki tu? Lelaki tu dah meninggal. Dah meninggal? Siapa lelaki tu? Dia nak sebut Rasulullah tak boleh. Lelaki itulah yang selalu menyuap makanan ke mulut pakcik. Aku tahulah siapa lelaki tu. Pakcik, lelaki itulah yang pakcik selalu hina dia, kutuk dia. Dialah Muhammad Rasulullah. Menangis Yahudi. Menangis Yahudi tu. Yahudi tu kata, apakah lelaki yang ku hina, aku kutuk dia? Diakah Muhammad? Ya. Wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad. Aku nak ikut dia. Yahudi tu masuk Islam. Kerana apa? Kerana akhlak seorang Nabi. Hebat tak? Tuan-tuan, inilah dia, Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Dia tinggal kepada Umar, tak ada apa. Dan Umar menangis, tuan-tuan. Apabila apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar ni sampai dia tak mampu buat. Boleh pergi sapu sampah rumah orang. Allahu Akbar, kita ni tak sanggup. Tuan-tuan, kalau kita buat macam tu macam mana? Dia kata jaga tepi kain orang dia. Ni apa duk jaga tepi kain orang? Allah, itu orang Melayu kita. Tapi inilah yang berlaku. Satu minit lagi, saya nak berhenti. Sampai ke sebelah sahaja. Saya nak balik terus ni tuan-tuan. Semata-mata datang nak kuliah di sini ni. Salam sejahtera. Kalau tuan-tuan saya datang daripada Penang, tuan-tuan tak mai, tuan-tuan memang kurang ajak tu ya. Aku mai daripada sana. Ni nak balik ni, habis-habis ni terus balik. Semata-mata ada kuliah di sini. Salam sejahtera. Sentiasa tercurah ke atas Abu Bakar As-Siddiq bersama golongan yang diabadikan Allah. Semoga Allah meredainya bersama orang-orang yang siddiqin. Siddiqnya orang yang benar. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Semoga mengumpulkan kita bersamanya kelak di suatu negeri kemuliaan Tuhan semesta alam. Ini ada satu syair. Itulah mati. Bila mati esok, kita ni harap kita akan bersama-sama esok, di akhirat esok. Dengan harap. Tiada seorang pun dapat selamat daripadanya. Jika keranda menghumban seorang, datanglah seorang lagi. Kami bertanya berharap. Semoga selamat dalam menempuh. Tuan-tuan tahu dalam kitab nanti tuan-tuan akan baca. Kita bila mati so roh ni diangkat ke langit. Kita akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Dan roh itu akan bertanya. Isteri aku macam mana yang aku tinggalkan? Kita yang baru mati ni akan bagi tahu. Isteri kamu masa hidup dunia masih lagi alhamdulillah. Dia jaga anak-anak kamu. Dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kakak-kakak, abang-abang, sebelum kita mati, kita buat apa pun dalam hidup kita ni benda baik, tuan-tuan tolonglah niat pahala untuk orang lain. Sebab apa? Kita tolong sahabat-sahabat kita yang lain. Kan? Kita buat sedekah. Kita buat korban ni, tuan-tuan korban ni kan? Korban ni ingat kan? Korban tak boleh buat kepada orang yang mati. Tuan-tuan jangan kata, ni satu bahagian daripada tujuh ni, aku jadikan korban untuk Allah yarham mak aku. Munah binti Arsyad. Tak boleh.
ikut Imam Syafi'i dan Imam Mazhab yang lain, buat untuk diri kita. Maksudnya mana? Satu bahagian daripada tujuh, aku jadikan korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Lepas tu niat, pahala daripada korban yang aku buat, aku hadiah kepada mak aku, Munah binti Arsyad. Faham tak? Jangan buat untuk orang mati, tak terangkat. Memang dalam hukum macam tu. Jadi buat untuk diri, buat pahala. Dan kalau boleh tuan-tuan, korban ni buatlah sebab dia sunat mu'akkad untuk Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dia wajib. Kita Imam Syafi'i sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad apa lagi tuan-tuan? Sunat yang dituntut tidak? Di antaranya apa? Doa kunut sunat mu'akkad tak? Kalau tinggal apa dia? Kalau tertinggal sunat mu'akkad. Sujud sawi. Jadi siapa yang tak buat korban, tolong sujud sawi. Tak ada melawak aja. Melawak-melawak aja. Ha, sebab sunat yang sangat dituntut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, niat pahala bagi orang lain sama. Ha, buat apa yang benar. Kami harap, hanya berharap semoga selamat dalam menempuhnya. Dengan segala harapan kami itu tidak menjadi sia-sia. Maksudnya apa ibadat yang kita buat, arak-araklah kita boleh bagi ke orang lain sama. Kami bangun istana, nampak? Kami dan gedung-gedung pecah ke langit, padahal kami tahu bahawa kami pasti binasa dan akan mati. Hanya kepada Allah kami mengadu keresahan hati ini setiap hari. Kematian menjadi nasihat yang bermanfaat, buatlah apa pun. Tapi ingat, yang tu tak ada manfaat. Tapi kalau yang tu tu kita buat untuk maslahah Islam, dia akan jadi manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Saya baca sampai habis insya-Allah. Sejarah mencatatkan bahawa Harun Ar-Rasyid seorang khalifah. Harun Ar-Rasyid ni dia ada abang. Abang ipar ke tak saya? Namanya Bahalul. Tuan-tuan dengar tak? Bahalul tu kalau orang Melayu apa dia? Tuan-tuan janganlah. Bahalul ni adalah abang ipar kepada Harun Ar-Rasyid. Tak silap abang ke abang ipar, tak silap saya. Bahalul ni seorang wali Allah. Tuan-tuan sanggup nama anak tuan-tuan Bahalul? Muhammad Bahalul. Mampu tuan-tuan. Tapi Bahalul ini namanya Bahalul, tapi wali Allah. Bahalul cukup terkenal. Khalifah Abbasiyah yang pernah mencabar awan bergumpal supaya menurunkan hujan di negerinya, telah membangunkan sebuah istana megah di Baghdad. Kemudian dia menjemput para pensyair di istana dan berkata, masuklah dan berikanlah sanjungan kepadaku. Mereka pun menghadiri jemputan khalifah. Semua penyair memuji keindahan istana kecuali seorang penyair zuhud yang bernama Abu Al-Atiyah dan berkata, silakan kamu hidup bersenang-senangan sesuka hati kamu di dalam naungan tembok istana yang tinggi. Harun pun tersenyum, wajahnya berseri-seri mendengar nasihat singkat tersebut. Bahkan ia meminta Abu Atiyah menambah sanjungannya. Sambung. Abu Atiyah berkata lagi, semua kehendakmu pasti akan segera dipenuhi. Sebab dia khalifah masa itu. Sama ada pada malam hari maupun pada kala siang hari. Harun Ar-Rasyid berkata, tambah lagi, sila. Puji lagi. Lalu Abu Atiyah meneruskan, namun jika nafasmu telah turun naik di tengkorak dan bunyi nazak telah terdengar dengan perlahan-lahan, pada saat itu kamu pasti insaf dan sedar diri bahawa kamu memang benar-benar terpedaya. Nasihat itu benar-benar membuat Harun Ar-Rasyid terkejut sehingga dia menangis, kemudian tidak sedarkan diri dan jatuh pingsan. Cuba tengok. Khalifah dulu, ni ulama' ni tegur dalam bentuk yang cukup halus. Kena-kena jatuh pingsan tu. Tuan-tuan. Sekarang ni macam mana? Bukan pingsan, pulau ketam. Dan jadi insyaAllah kita akan sambung bulan depan, tak ada ya, sebab saya akan bertolak 26 bulan ni menunaikan haji, bawa dalam 12 orang ya. Dapat, alhamdulillah dah dapat visa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan doalah saya selamat ke Bali, selamat pergi dan selamat ke Bali, dapat haji mabrurah. Tolong selut amin sikit. Amin. Terima kasihlah tuan-tuan doa mustajab ni kan. Saya akan bertolak 26 bulan ni. Jadi bulan depan tak ada kuliah ya. Jadi kita akan sambung bulan 10 insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillahi khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma. Warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik. Kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din. Wa'allimna تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم